Bayangkan kalau jadi miliarder, triliuner, tapi ternyata terlibat korupsi, terlibat ini, terlibat itu. Artinya apa? Syukur itu karena sesuatu yang, mohon maaf, itu akan menjadi amplifier kebaikan kita. Kita akan bisa mengoreksi, ternyata ini jadi nikmat. Pak Ustadz, saat misalnya amit-amit ya, gitu, ada yang lagi divonis juga gitu, kanker atau penyakit yang berat, apa yang sebaiknya kita sebagai hamba Allah yang baik, yang harus dilakukan tuh ikhlas, pasrah, atau gimana Pak Ustadz? Pertama, idza asabat musibatun, kalau ada satu musibah dikembalikan kepada Allah. Dengan cara bersabar. Sabar itu ada tiga. Sabar itu menerima apa yang terjadi dengan takdir qadar, jangan menyalahkan Tuhan, jangan suudon. Karena ini cara Allah untuk menggugurkan dosa. Ada dosa yang tidak bisa digugurkan oleh apapun kecuali karena sakit kita. Kita ridho. Maka tidak cukup sabar. Yang ketiga, sabar ditingkatkan menjadi ridho. Apa bedanya sabar dengan ridho? Kalau sabar itu menerima, kalau ridho itu lebih lapang dada. Dengan ridho, nanti akan menemukan, boleh jadi, apa yang kita sekarang dibaca surat Al-Baqarah 216. Boleh jadi, kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagi kamu. Boleh jadi, kamu membenci, padahal itu sangat tidak baik bagi kamu. Al-Baqarah berapa, Pak Ustaz? 216. Oke. Ternyata dengan sakit, menjadikan ibu lebih taat beribadah. Ya. Dengan sakit, suaminya menjadi beribadah dengan tenang, dengan lebih khusyuk lagi. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetap... Jadi waktu itu contohnya perang. Ya. Perang itu sesuatu nggak menyenangkan. Ya. Apapun, hal di dunia ini ada perintah-perintah agama yang nggak menyenangkan. Termasuk kita kena sakit, itu kan nggak menyenangkan. Iya, iya. Tapi diteruskan ayatnya. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu gak suka sesuatu, padahal baik bagi kamu. Ya. Mungkin kalau ibu gak sakit, mungkin anaknya gak pernah berdoa, mungkin sholat lima waktunya gak terjaga. Ya, ya, ya. Mungkin kedekatan antara suami istri, mohon maaf, kurang. Atau hal-hal yang lain lah. Jadi boleh jadi kamu membenci, padahal itu baik bagi kamu. Ya. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Iya. Sebaliknya berarti itu maksudnya. Iya. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah lebih tahu daripada ini. Dulu kenapa kok enggak jadi anggota dewan misalnya? Kok enggak jadi bupati, kok enggak jadi? Karena Allah tahu yang terbaik. Jangan-jangan jadi pejabat baru 1 tahun tapi vonisnya 6 tahun. Ya. Ada loh, banyak loh. Iya. Masa jabatannya dengan masa kurungannya lebih banyak masa kurungan. Iya. Ternyata Allah tahu yang terbaik. Nah, maka ini cara mensikapi kita. Satu, sabar. Yang kedua, ridho. Ridho. Ditingkatkan lagi syukur. Sakit masa bersyukur Pak Ustaz? Syukur atas semuanya karena ini menjaga kebaikan. Kenapa? Karena kadang-kadang kebaikan kita Allah tahu yang terbaik. Dulu kenapa Kinos kok enggak jadi miliarder, enggak jadi triliuner? Bersyukur. Bayangkan kalau jadi miliarder, triliuner tapi ternyata terlibat korupsi, terlibat ini, terlibat itu. Artinya apa? Syukur itu karena sesuatu yang, mohon maaf, itu akan menjadi amplifier kebaikan kita. Kita akan bisa mengoreksi, ternyata ini jadi nikmat. Jadi kelihatannya sakit, tetapi itu membawa nikmat bagi kita. Iya, karena ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Orang itu kadang kebaikan itu bertambah karena justru ada ujian loh, jadi cobaan loh. Karena ada orang yang namanya istidrot, ini bahaya sekali. Kalau orang nggak bisa memaknai sakit malah apalagi dia sehat segar bugar, tapi semakin jauh dari Tuhan. Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am. Al-An'am ayat 44. Hati-hati kalian kalau ada istidrot. Istidrot itu jebakan Batman. Kelihatannya dia hadiah, tapi itu musibah. Kelihatannya dia ada nikmat, tetapi itu akan membawa laknat. Kelihatannya itu nikmat tapi membawa sengsara. Al-An'am ayat 44.
Hati-hati kita semuanya, kalau dunia ini semakin maju, semakin ada, tetapi semakin lupa kepada yang menciptakan, semakin lupa kepada Allah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Pintu-pintu kesenangan dibukakan. Padahal gak pernah sholat, la sholat, wala soma, gak ada sholat, gak ada puasa, ada azan malah menghina. Ya. Sudah begitu dia lupa kepada Tuhan, maka ketika dia melupakan itu, malah pintu kesenangan dibuka. Anaknya sukses, kerjaannya oke, karirnya oke, gajinya tambah banyak. Tapi begitu dia lupa kepada Tuhan, sehingga lanjut. Ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, kalau ibu sendiri nih Bu, hikmah apa yang ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu, ibu bisa sembuh. Apa yang dipelajari Bu? Saya semenjak itu nggak pernah tinggal sholat. Teman-teman di pengajian saya ucap terima kasih. Selalu saya dibacain Yasin. Kalau kemo, Masya Allah. Kemo. Selama berapa tahap, 6 kali setiap mau kemo ustazah bacain Yasin sama teman-teman baca Yasin. Alhamdulillah. Sholat jadi 5 waktu, sholat apalagi waktu. Didoakan oleh semuanya, ada jalinan diingat. Ustazahnya. Kalau gitu belum tentu didoakan kalau dia sehat segar bugar, begitu sakit dapat doa keberkahan dari teman-teman soleh. Iya. Apalagi iya. Bu? Anak-anak juga. Anak-anak jadi lebih dekat sama anak-anak. Iya, karena kadang-kadang ya. Anak itu, anak begitu kaya raya, kadang-kadang lupa kepada ibunya. Hanya untuk mudik aja alasannya, ini alasan itu, sibuk sana, sibuk sini. Apalagi anak sekarang. Ya. Ini jadi perhatian. Ya. Nanti Kinos, perhatian kepada ibu, enggak usah nunggu sakit artinya. Ya. Tapi ini didekatkan. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, tapi handphonenya berdering langsung lari. Kalau anaknya Kinos seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone, handphone tuh hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet, kotak-kotak dong. Iya habis. Dia ya, yang ya. Hari-hari cuma yang dilihat handphone terus, dipanggil orang tuanya, yang ngasih handphone juga orang tuanya, yang ngasih dia pendidikan, kesehatan semua dijamin orang tuanya, tapi kenapa dia nggak taat pada orang tua. Nah. Jadi ini luar biasa loh hikmah seperti hikmahnya ini. Hikmahnya luar biasa besar ya, ya Pak Ustadz. Ya, bukan cuma untuk ibu aja, betul. Untuk keluarganya. Bu, kalau boleh tahu nih ibu, akhirnya berapa lama ibu hidup dengan kanker itu? Udah. Dalam kondisi ibu tahu ya? Setelah tahu berapa lama? 6 bulan deh. 6 bulan? Iya. Selama 6 bulan ibu diapain aja? Kemo? Di kemo, 1 itu 6 kali. Iya. Di kemo. Ya, terus? Terus dia sempat, kan kalau istirahat, kalau misalkan darah merahnya kurang ditambah, jadi istirahat dulu 2 hari. Gitu. Jadi gak boleh ngapain, gak boleh ngapain bulan. Bu? Sama dokter nggak boleh ngapain, apa rasanya? Ya dokter sih bilang boleh. Ada pantangan waktu enggak, itu? Enggak ada pantangan. Iya. Makannya, iya. Tapi kan kalau banyak juga kan nggak ini. Jadi makan biasa nggak ada pantangan sama dokter. Umur berapa sih ibu sekarang kalau boleh tahu? Sekarang umur saya 65. 65. Itu kalau hitungan Rasulullah sudah bonus 2 tahun. Karena Rasulullah ya 63. Tapi luar biasa ya, artinya ini dengan dekat dengan sholat itu saja sudah ada jaminan 5. Hidupnya diberkahi di dunia, bebas dari siksa kubur. Di alam akhirat nanti catatannya itu yang tangan kanan, yang baik-baik saja. Sirotnya terbuka dengan luas, enak. Meniti sirot secepat kilat, bahkan nanti dapat surga sebelum dia memasuki. Masya Allah. Pak Ustadz mau nambah kopinya? Boleh. Kok saya dibikinin kopi tuh main banget, Ji? Lagi apa nih? Sedekah buat saya. Nggak sakit kan, Ji? Nggak, aman. Dulu nabi-nabi terdahulu selalu banyak ujian yang lebih berat dari kita. Karena penderitaan itu sebetulnya itu bisa diringankan dengan